Halo semuanya, jadi hari ini aku mau nge-share sama kalian tentang hari ini hari spesial karena setelah 4 tahun aku nggak ketemu sama keluargaku, akhirnya mamaku datang ke Indonesia, yeay! Jadi ini kita udah siap-siap untuk jemput dia. Ini sekarang setengah, emang ini setengah 7. Ya, setengah ya, tujuh. Setengah tujuh. Harusnya dia sampai jam sembilan, mungkin ya. Setengah sepuluh ya, kita udah mau berangkat ke airport. Akhirnya ketemu juga. Ya, oh Herman, Herman belum pernah ketemu di hidup asli. Ya, ya di hidup, betul. Kan? Cuma video call aja. Ya, jadi entah dia juga. Excited banget nih, akhirnya. Ya, akhirnya yuk. Mamaku tahu suamiku. Ya. Oke, okay. Ya. Ayo, mari kita berangkat ya. Sophie, are you ready ketemu mamaku? Dia mau dipupus ke atas. Dah, kita pergi ya. Kamu di rumah. Ya. My security. Kita lagi nge-track. Kenapa dia ke situ? Dia mau ke mana? Bentar lagi sih, tapi berapa menit lagi ya? Oh, nih, belok. Lagi. Baru bilang kenapa dia langsung belok. Harusnya ini udah landing sih. Ya. Ini udah setengah sembilan, paling ya sejam dia udah jalan-jalan keluar gitu. Nah. Guys, akhirnya kita ketemu. Ini mama aku, gimana kita sama nggak? Aku sih agak tinggi ya, cuma ya mukanya sama ya. Sama nggak? Tulis di komen. Akhirnya dia datang. Udah capek banget sih dia. Memang terbang. Как долго ты летела? Сутки. Сутки больше. Ya, lebih dari 24 jam. Pokoknya agak jauh. Jadi kita mau balik dan istirahat dulu ya. Mungkin aku akan sedikit di rumah ya. Ntar reaksi Sophie juga. Sophie. Reaksi Sophie. Zasengin kamu. Oke, ayo. Yuk, pulang ya. Oke guys, kita udah di rumah. Untuk mamaku udah sama Sophie udah tuh main-main. Di sini lagi ini tuh kita tadi bongkar ini ya. Bongkar semua koper isinya. Iya. Jadi tuh banyak makanan. Ntar aku kasih lihat lebih dekat. Tapi aku mau tanya Herman sih. Gimana? Gimana banyak? Gimana? Ntar sama mama aku ya nanti aku bikin banyak video ya juga. Jadi hari ini hanya perkenalkan. Perkenalan, jadi perkenalan. Ini udah jam setengah 12 tadi, kita lama juga lumayan yeah. Di sana ya. Ya, sampai datang ke Maria tadi udah gak sabar, pengen buka isinya karena barang yang beberapa aku udah makan soalnya. Iya, barang yang dibawa mamanya itu yang udah di order. Akhirnya Sophie ada teman. Sophie ada teman. Oke, okay, mau nanya apa kamu? Jadi gimana, kamu kan pertama kali ketemu sama mamaku, gimana sesuai ekspektasi kamu nggak? Kamu suka nggak? Ya suka lah pasti. Nggak, karena kan aku sama kamu pernah video call ya. Jadi pas ngeliat di realnya sama aja sih. Sama ya? Sama persis. Tapi taunya pas ketemu langsung sih, kayak apa tinggi badannya atau apa gitu. Tapi mamanya Maria sporty. Sporty? Iya. Kamu kayak kamu? Kayak aku kan? Iya. Benar-benar. Ya nggak tahu. Tadi emang kesini sporty aja. Maka pas aku lihat, oh iya sama kayak kamu berarti. Terus kalau personality gimana? Gue baik, baik. Iya. Masih sama lah kayak di ibaratnya kalau bisa video call. Ini realnya dia sama aja. Nah tadi Maria tanya aku, kamu ini nggak deg-degan nggak pas tadi di mobil? Aku cuma bilang gini, aku udah nggak ada deg-degan lagi karena dua pertemuan sebelumnya kan
nggak terwujud gak ya, nggak jadi. Jadi aku tuh udah buang pikiran aku yang dulunya, aduh aku deg-degan nih, aku khawatirin nanti gimana ya, takutnya mamanya agak ya maksudnya kan namanya mertua ya, takutnya ngeliat kakunya gitu. Jadi buat kalian yang nggak tahu, dua kali sebelumnya, jadi pertama kali kita mau ke sana. Iya, ya, 2020 ya, aku udah lupa. Ya. Tapi ya gara-gara semua pesawat di cancel, jadi nggak jadi ya, kita ketemu. Pandemi, ya. Ya kedua kalinya itu tahun lalu, mamaku mau kesini, udah beli tiket sehari sebelum terbang, dia sakit. Kalian tahu sakit jadi, apa? Gagal lagi. Ya jadi gagal lagi. Jadi ini ketiga kali kita udah beneran kayak udah jujur ya, aku udah nggak berharap apa aja sih. Ya. Kayak kalau datang ya udah bagus. Kalau nggak datang ya udah berarti lain kali kita coba lagi gitu. Karena kayak sesuatu yang kayak ada hal yang nggak bolehin kita ketemu gitu. Mungkin belum waktunya. Tapi ya, belum tapi waktunya. Maria sempat bilang ke aku ini momen bagus banget nih. Ya. Karena kan pas banget nanti bentar lagi libur lebaran yang agak panjang waktunya ya, dan mamanya Maria di sini sampai tanggal 16 sebulan. Satu bulan, 16 ini April Mei sampai 16 ya. Mei. Jadi satu bulan nanti Maria bakal ngajak mamanya berbagai macam hal, entah itu ya pokoknya nonton aja. Ya. Oke, okay. Aku mau kasih lihat ke kalian okay. Apa yang mama aku bawa. Jadi akhirnya guys, aku ada matryoshka. Lucu nih. Matryoshka yang lahirin matryoshka yang lain, yang lahirin lain. Udah, tiga lahirin. Tiga. Ini juga mereka juga kayaknya harusnya ada deh. Ini enggak buat gak bumbu ya? Tuh. Ini buat garam sama. Ini garam sama lada. Ya? Lada. Betul. Oh iya, aku enggak ada ini buat garam loh. Ntar aku isi. Ini sama ini nih. Ini lucu nih. Nah ini buat potong sih. Potong daging, potong. Sayur. Ya, cuma kata Maria jangan. Enggak. Sayang. Kita ntar terus ini. Ini nih. Ya, ini sendok buat sendok. Makan sih. Nah, waktu aku anak kecil, aku pakai sendok kayak gini. Dan ini memang nggak terlalu nyaman sih buat makan karena dia agak ke dalam gitu. Jadi kalau masuk mulut agak susah. Waktu aku anak kecil ya, mungkin sekarang udah mudah dah. Tapi aku memang makan pakai ini karena memang menarik. Gara-gara itu aku suka. Makanya aku minta mama aku bawa buat aku simpan di sini. Ntar Herman yang makan. Ya, dan sisanya ini kayak teh, ntar kita kasih juga ke mertua aku, kayak banyak, pokoknya banyak, ini kayak coklat, candy, ini mie instan, itu request Hermawan, dia yang mau, yang pedas-pedas, ini pedas. Waktu itu, Mari sempat bilang, katanya, kamu mau nitip apa? Oleh-oleh apa gitu. Aku bilang udah mie aja. Padahal sempat marah-marahin aku. Kamu jauh-jauh cuma nitip mie, bukannya minta yang lain. Cuma aku pikir ya udahlah mie aja buat apa. Ya. Sisanya juga yang penting barang yang Maria pengen minta yang penting masuk masuk apa koper dulu. Kalau ini kan enggak terlalu ini space-nya ya. Iya. Suami idaman. Sebenarnya ya guys, kalau mie ya aku minta mamaku bawa 10. Cuma kayak kita salah paham deh. Saling salah paham gitu. Kamu juga mau? Iya, aku juga suka. Tapi ya udah entar okay, aku boy. Yang kamu yang pedas, aku yang enggak pedas. Tapi aku minta bawa 10, cuma mungkin kita salah paham lah. Dia bawa cuma 2, yang sisanya ya udah banyak lah, udah banyak bawa banyak banget. Oh ya, ini keju. Hermawan keluarin ini 1 kilo keju loh. Kita langsung masukin kulkas karena biar dia kan 24 jam terpilih. Oke guys, kita udah beneran capek dan kayak mata udah mau tutup. Jadi mungkin kita bakalan mandi, bakalan istirahat dan besok ketemu lagi ya. Oke, mau aku lihat dari pesawat itu gambar-gambar semua. Oke. Mungkin itu aja dari kita hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.